pertama sekali dan pemakaiannya nyaman sekali. Itu pemasangannya kurang lebih 2 mili dari akar. Jadi bulu mata asli kita itu tetap sehat dan bisa tetap tumbuh. Waktunya itu kurang lebih 2 jam. Sesenjin itu benar sampai kurang lebih 1 bulan. Umurnya sih tidak ada ya, mau yang dari yang muda sampai yang tua pun kita bisa pakai eyelash extension. Dan untuk ibu hamil juga itu nyaman kak, itu nyaman dan aman gitu. Kita tidak boleh memucak mata, kita harus rajin sering disisir sih. Untuk kerontokan itu sih enggak ya gitu, tergantung perawatannya. Tapi jangan khawatir juga, karena bulu mata itu sama kayak rambut dan kuku. Semakin dia rontok, nanti dia bakalan tumbuh lagi. Jadi untuk kalian yang mau extension itu aman atau enggak, itu pasti aman.